Baik, selamat siang para Tribuners. Senang sekali Tribuners hadir untuk mengupdate informasi seputar Surabaya. Nah, siang ini suasana sangat sejuk di Jalan Mer. Di Jalan Mer atau Jalan Soekarno Hatta Surabaya. Di Jalan Insinyur Soekarno di sini nyebutnya. Ya, ini bukan di sebuah perumahan elit gitu, bukan di sebuah perumahan besar, bukan di pengembang, tapi ini adalah di jalan raya. Di jalan raya Mer, jalan raya Insinyur Soekarno yang berada di timur Surabaya. Ya, ini adalah suasananya. Saya tergoda sekali untuk mengabadikan karena begitu melintas saya merasakan keindahan, keasikan, cantik sekali kanan kiri di jalan ini. Kebetulan Surabaya habis saja diguyur hujan, ini masih rintik-rintik, sisa-sisa hujan masih ada. Ini semakin menambah sejuk dan indahnya jalan raya. Ini jalan raya, jangan dibayangkan ini sebuah taman. Ini adalah jalan raya biasa, tapi oleh Pemkot Surabaya ini didesain jadi digarap begitu rupa sehingga seperti yang kita saksikan ini. Nah, cantik sekali di depan kita ini adalah jalan, ini adalah jalan kembar, jalan yang satu jalur begitu kanan kiri, cukup lebar, jalan Mer atau jalan Lingkal Luar Timur. Wah, sampai kita harus batuk. Wah, saya menikmati sekali di sini Tribuners. Nah, ini kendaraan sangat enjoy, sangat senang kalau melintas di sini meski macet. Cuma karena ini siang sehingga kendaraan relatif sangat berkurang. Nah, pohon-pohonan sudah besar tumbuh di sini, sementara di tengah jalan sisi kanan kirinya ada aneka tumbuhan, aneka pohon yang terus menambah kecantikan jalan Mer. Ini sebuah jalan alternatif yang bukan jalan arteri. Ini jalan belum lama jalan ini dioperasikan sekitar 10 tahunan lalu lah. Nah, ini adalah menjadi jalan menuju jalan tol Juanda. Kalau mau ke Sidoarjo bisa melewati jalan ini sebagai jalan alternatif. Kalau jalan arteri di Jalan Ahmad Yani ke sana begitu macet total, bisa diberalih ke sini walaupun jaraknya relatif agak panjang tapi tidak terlampau macet. Tapi karena sudah begitu asiknya berada di sini sehingga ini menjadi jalan yang juga menjadi jalan utama sehingga orang senang melintas di sini. Meski siang, coba bayangkan dengan suasana yang sedemikian api begini, kita melintas tidak lagi sejuk di mata, di pikiran, di hati, semua fresh. Ini pohonnya begitu rindang. Saya berdiri di sini di sama sekali tidak merasakan kejenuhan, apalagi di dalam mobil pasti akan lebih jauh lebih asik. Ya, ini suasananya. Ini sepanjang jalan sepanjang 5 km seperti ini. Mulai dari UPN atau di Rungkut di sana ya. Sampai ke nyaris sampai ke Kenjeran sana, itu suasananya seperti ini. Tuh, semua sedang menikmati berada di Jalan Mer. Jalan, wah, ini jalan impian semua orang kalau kondisinya seperti ini. Ini ada lampu merah yang relatif antri. Tapi suasananya begitu sejuk, begitu indah, begitu cantik. Nah, kalau nggak naik motor nggak bisa begini. Nah, itu adalah jalan ke Gunung Anyar lurus, kemudian ke Batang Inden, ada ke Putih. Ya, ini. Saya akan tunjukkan lagi bagaimana tidak hanya di sini. Sepanjang jalan Mer, kondisinya cantik sekali. Nah,
Kita baru saja melintas ini perempatan Teputih. Ini jalan ke UNER, kampus C. Kemudian jalan juga ke kampus UPN Jawa Timur, UPN Surabaya. Juga lewat sini. Lah, nanti cantik sekali di sini. Wow. Indah kan? Indah sekali. Pemkot terus mengembangkan fasilitas publik mereka untuk dijadikan taman. Surabaya dikenal menjadi kota 1000 taman. Ya begini, hampir setiap jalan-jalan protokol selalu ditumbuhi aneka tumbuhan, aneka tanaman, aneka bunga, sehingga mempersejuk warganya, mempersejuk pengguna jalan. Kalau melintas di sini, pasti dijamin betah. Meski macet, tidak akan stres. Ini kebetulan mendung sehingga relatif menambah kesejukan jalan Mer.